bakal segera menikah dengan Vena Melinda bulan Maret tahun 2022 mendatang. Segala persiapan pun sudah dilakukan untuk pernikahan keduanya. Namun, menjelang pernikahannya, Ferry Irawan justru nampak terlihat galau. Tetapi Ferry Irawan menyadari bahwa hubungannya dengan sang calon istri mendapat pertentangan dari banyak pihak. Mungkin tidak semua orang suka dengan kebahagiaan yang kami rasakan, tapi biarlah, semua itu kami jadikan ladang pahala, tulis Ferry di Instagram terverifikasi miliknya. Kendati demikian, pemilik nama asli Ferry Irawan Kusuma itu tidak akan mengubah rasa sayangnya terhadap Vena Melinda. Kondisi itu justru membuat cintanya kepada sang kekasih semakin kuat, karena sesungguhnya, cinta dan kasih sayang adalah anugerah yang Allah Azza wa Jalla senantiasa berikan kepada setiap umatnya, katanya. Pria kelahiran tanggal 9 Februari tahun 1977 juga yakin segala cobaan yang dihadapi akan terselesaikan dengan baik dan tidak akan mengubah rencana pernikahannya. Siapapun itu, apapun itu, kami berdua hanya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Tiada lain hanya kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami jadikan sandaran. Amin Allahumma amin, ujarnya. Postingan Ferry Irawan dikomentari oleh Vena Melinda, ibu dari Atala Naufal ini memberikan dukungan dan semangat kepada calon suaminya itu. Bismillah ya sayangku, cintaku, abiku, kata Vena Melinda.